Karena kesalahpahaman yang telah terjadi antara Lia dan Pak Fajar, akhirnya membuat Nana berinisiatif untuk membantu hubungan mereka berdua. Kali ini, ketika Nana datang ke rumah sakit tempat dirawatnya Pak Fajar, Nana mengatakan di depan Lia dan juga Pak Fajar bahwa sebenarnya Pak Fajar masih benar-benar sangat saling mencintai Lia. Nampaknya Lia sedikit tidak percaya ya guys, karena terlihat dari raut wajah Lia yang benar-benar tidak percaya. Nah guys, kira-kira apakah dengan perkataan Nana ini nantinya akan bisa membuat hubungan Lia dan Pak Fajar akan kembali baik lagi? Semoga saja benar begitu ya guys, karena jika hubungan Lia dan juga Fajar akan baik, maka hubungan Dewa dan Nana juga akan pasti baik. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.